Dan. Ustaz. Pada kumpul di sini semua. Ada apa, Kup? Iya, Doi. Iya, apa, Kup? Pada kumpul di sini. Au, au, au. Kamu terpinter, Kum. Tahu kalau semuanya ada di sini. Ya begitulah, bapak kamu namanya juga. Cok, emangnya teh Cik Ati punya anak? Ada, namanya Asti. Cece tahu nggak, papanya Cucu sama Asti teh lagi ada bisnis apa? Ada bisnis? Nggak tahu, Cece nggak pernah dengar. Kata papa, papa teh sama Asti lagi ada bisnis mulia. Enggak. Bisnis mulia apaan ya? Perasaan Cece nggak pernah dengar, Cu. Ya udah tuh, Cu. Kalau gitu Cucu pamit dulu ya, Cu. Mau ke rumahnya Cik Ati. Cucu harus ketemu sama Asti. Soalnya kan Cucu mau... Cucu! Jangan! Kenapa pakai teriaknya sampai begitu sih, Tut? Jangan, Moms! Cucu, aku perlu ngomong sama kamu. Yang ngomong-ngomong aja, Tut. Tahu ngomong-ngomong aja. Gak bisa, di luar. Di luar? Di luar? Iyup! Di? Sini! Nggak mau! Cepet, Cucut! Iya, pelan-pelan! Kamu lagi hamil, Tut! Iya! Astagfirullahaladzim! Cucut! Kamu ngapain nanya-nanya soal Asti? Tut! Kamu nggak dengar apa dari tadi? Cucu teh penasaran. Papa Cucu sama Asti teh lagi ada bisnis mulia apa? Cucut! Aku kasih tahu kamu, Yup. Perempuan yang namanya Asti itu perempuan jahat! Jahat? Iyup! Ya tapi kan papanya Cucu... Cut! Kamu tahu nggak? Asti mau ngerebut Kang Kusoy dari aku! Nah, Junet, so. Mumpung ada Kusoy. Bilang. Punten Pak Saung, ada apa? Biar Junet saja yang cerita. Junet. Ada apa, Jun? Punten Kang. Saya teh ada rencana mau cari kerja. Mau cari kerja? Ya tidak apa-apa tuh, Jun. Sok silakan. Kenapa izin ke saya? Saya tidak enak sama Kang Kusoy. Punten, kalau saya cari kerja, saya akan jarang ke ladang. Kamu mah, Jun. Saya kira teh apa? Bune, tidak enak sama kamu. Tidak apa-apa, Jun. Maksud saya... Jun, malah saya mau mengusulkan itu sebenarnya. Kamu harus cari kerja, terus nikah sama Popo. Cocok ini. Pak Saung. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama, Jun. Insya Allah, Bapak sama Kusoy masih bisa terus mengurus ladang. Jadi, kamu tinggal melaksanakan rencana kamu. Cari kerja, terus melamar Popo. Kamu harus pikirkan masa depan kamu. Ah, ladang mah tidak usah dipikirkan. Ditinggal juga tidak akan kemana-mana. Tapi kalau hati Popon tuh kamu tinggal, Junet, aduh. Direbut orang Popon. Betul, Pak Saung. Kusoy? Iya, Pak Saung. Soal Barbara, sudah ada berita dari Ustadz RW? Belum, Pak Saung. Pak Saung punten, kalau masalah Barbara teh, menurut Pak Saung bagaimana? Kamu insya Allah yang lebih paham daripada Bapak. Iya, Pak Saung. Kita tunggu instruksi saja dari Ustadz RW. Iya, Pak Saung.
Akhirnya doa kita dikabulin ya, Kang. Alhamdulillah, Yat. Tapi Yati teh masih bingung, Kang. Barbara kok bisa tahu ya kalau Yati teh hamil? Padahal sebelumnya Yati tidak merasakan ada apa-apa di perut Yati. Akang juga bingung kenapa Barbara bisa tahu ya. Ya udahlah, Kang. Nggak penting. Yang penting Yati mau jadi ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Bentar ya. Kang Sobri, Cedede, Kang Jajang. Dengar-dengar teh, Ciyati. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, sok, silakan masuk. Iya, makasih, Kang. Ya. Teh? Ya. Ciyati. Ciyati, selamat ya. Terima kasih, Teh Dede. Dede teh ikut seneng dengarnya kalau Ciyati teh hamil. Resepnya tuh, Ce. Resep apa? Ya cepet hamil lah tuh, Ce. Dede juga kan pengen cepet hamil kayak Ciyati. Ya kan, A? Oh iya, iya deh cantik. Iya. Teh Dede mah bisa aja. Gak ada resep apa-apa. Malahan saya teh gak tahu kalau saya hamil. Emangnya teh gak diperiksa, Ce? Bagaimana mau periksa? Kita saja tidak tahu kalau Yati hamil. Gak tahu hamil? Tunggu tuh, punten, Kang Jajang. Ini teh maksudnya gimana? Awalnya saya tidak tahu kalau Yati hamil. Sampai Barbara bilang di perutnya Yati ada dedek bayi. Barbara? Iya. Barbara yang tahu kalau saya teh hamil. Alhamdulillah. Bapak kasihan sama Ustadz RW. Persoalan satu belum selesai. Sudah muncul persoalan baru. Persoalan Barbara teh berat, Pak Saung. Iya. Bapak merasakan kekhawatiran Ustadz RW. Usoy, Junet, kita harus ke rumah Ustadz. Kita harus bantu. Iya, Pak Saung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idan. Soi. Kang Idan. Kang Idan. Inin mana? Langsung pulang, Pak. Itu ada apa ya, Pak? Orang-orang rame. Rame. Bagaimana maksud kamu? Tadi Idan lihat teh ada sekitar 8 orang jalan ke arah sana, Pak. Hah? Ya Allah. Jangan-jangan mereka ini mau pada ke rumah Ibu Yola. Ya Allah. Ciyati tahu dari Barbara. Kok bisa? Saya juga nggak tahu. Dia cantik. Kita nah, ya 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 ayo Ciyati, Kang Jajang, kita teh pamit dulu. Oh ya, sekali lagi selamatnya. Terima kasih Kang Sobri. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Cik, Kang. Ya. Ya, Kang. Dia cantik. Kenapa buru-buru?
Iya, Dede teh mau nanya sama Barbara, A. Nanya apa? Nanya... Udah tuh, A. Hayu. Ya, iya, ya. Tapi kan... A. Iya, iya, iya. Hayu. Iya, iya. Ini kok malah... Malah masih tenang-tenang aja sih, Pak Ustadz. Ayo kita bergerak dong. Bergerak cepat, jangan sampai si Gocek ini keburu nanya sama si Barbara di mana keberadaannya Lilis. Atau si Sarkum ini tukang bolu nih, jangan-jangan dia ngarep mau nanya sama Barbara. Tanya sama dia, jadian gak sama Bu Yola? Dang, apaan sih? Apaan gimana kelihatan dari wajah kamu, Sarkum, ngarep ya? Kamu bisa diem gak sih? Semua orang sudah tahu soal Barbara. Loh, astagfirullahaladzim. Ya kalau udah tahu, ayo cepat-cepat bergerak. Sebelum Barbara itu dianggap orang pintar. Bagaimana sih? Dia lulus SD aja tidak. Malah belum sekolah kan? Kum, orang ini habis makan apanya? Tumben kepalanya teh lempeng. Gak tahu Ceng, habis terbentur sepertinya. Kang Dadang, Kum. Kang Dadang. Kalau Kang Dadang kebentur, Kang Dadang teh harus periksa sama Bu Dokter Ella. Nanti Kang Dadang stres kayak tatang bagaimana? Nah, nanti kan kita-kita juga yang repot atau Kang Dadang. Ya kan Ceng, Kum? Doi, Dadang mah gak perlu kebentur juga udah stres. Ayo Pak Ustadz, kenapa masih tenang-tenang aja? Kita harus bergerak Pak Ustadz, kita ini harus... Kang Dadang, kita ngumpen ya. Kitanya termasuk saya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Jadi Bu Yola, ini saya paling senang kalau misalnya Idoi udah mulai nangis. Kitanya termasuk saya nggak, Dang? Termasuk Pak Ustadz nggak? Hah? Bu Yola? Sarkum. Ada orangnya di sini. Gimana sih tega sekali sama istrinya? Ingat istri kamu di rumah, Sarkum. Makan cuma sehari, nggak makan seminggu, mau istri dua. Dang. Oh, udah kamu. Ini bisa bikin rewak, kan? Pak Ustadz, kita ini harus... Kang Dadang, itu punten lagi nih, Kang Dadang. Kalau kita yang ini termasuk saya nggak? Saya penasaran ini Kang Dadang. Terserah, saya udah ingetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Idoi jawab lu, kesian penasaran. Termasuk Idoi enggak tuh? Hei. Jawab dulu atuh. Alhamdulillah. Kadang betul. Kita harus bergerak cepat. Oh iyalah, kita temuin Barbara sekarang. Pak Ustadz, kita punten ya, Pak Ustadz. Punten atau Pak Ustadz? Apa, Kum? Kitanya termasuk kamu. Oh, iya, Kum. Cek, kalau gitu cucu harus ketemu sama Asti sekarang, Cek. Cek! Apa sih tuh teriak-teriak? Cucu harus ketemu sama Asti. Cucu mau nanya, bener gak kalau sama papatnya ada bisa... Cut! Kan aku udah bilang sama kamu, Cut. Kamu jangan ketemu sama Asti. Asti itu jahat, Cut. Mau ngerebut Kang Kusoy dari aku. Tapi Hartuti! Emang bener kan, Mom? Bener apanya sih, Tut? Bener kalau Asti itu mau ngerebut Kang Kusoy dari aku. Tuti Hartuti, binti enti Sutisna. Katakan dengan bunga. Har. Ya udah, kamu kalau mau ketemu Asti, sok atuh. Ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut. Encut. Tut. Kamu kamu kenapa sih? Asti, Mom. Iya, Asti terus kenapa? Kusoy itu gak kenapa-napa, Entut. Dia tuh sayang sama kamu, gak mungkin sama perempuan lain juga. Tapi kan, Mom. Tapi. Udah, Mama pusing.
Yup. Maaf. Maaf, Moms. Lilis naik truk kemana ya, tuh?